Emang ada apa sih dengan si Karina? Se-OP apa sih emang dia? Semenjak di revamp kok langganan band banget ya? Apa yang kalian takutin dari Karina? Karena dia di Bulteng. Makin digebukin malah makin girang, gitu kan? Apa karena skill-skillnya? Terus karena apa nih? Coba deh kalian tulis di kolom komentar ya, kenapa Karina itu selalu di ban? Yap, balik lagi bareng aku di Emmy Room is here. Yo Ipal, Karina. Nah, sebenarnya Karina ini tuh emang hero yang termasuk fleksibel ya untuk urusan hyper. Karena ya kayak di video sebelumnya itu juga aku udah ngasih kalian rekomendasi untuk Karina yang bisa dibuild macam-macam ya, kayak kalian tau lah. Karena hero ini tuh kan bisa dibuild semi damage, full damage, ataupun tank. Nah, uniknya dari Karina itu bisa dibuild tank, tapi nanti deh aku bahas ya kenapa Karina itu bisa dibuild tank. Dan untuk sekarang kita bahas skill-skillnya dulu ya. Dari skill pasif, Do ini kan bakal ninggalin stack tuh di bawah kaki musuh yang diserang. Serangan ketiga itu bakal ngasih yang namanya true damage. Gak cuman ke musuh ya, ke monster hutan juga bisa kok. Uniknya lagi nih, stack ini tuh bakal aktif ketika ngehit pakai basic ataupun skill yang Karina punya. Kurang lebih gitulah cara kerja pasif ya. Jadi pasifnya ini kan bakal ngasih true damage tuh yang kayak aku bilang tadi, yang putih-putih ini ya. Cerot, setara 7% dari maksimal HP target yang hilang. Dan ditambah 50 lagi nih bonus true damage-nya. Nah, simpelnya sih kayak gitu ya untuk pasifnya si Karina. Jadi untuk soal damage, jangan kalian tanya lagi ya. Biar kata di build tank sekalipun, ya ada maksud lain dari semua itu. Bukan berarti nih, Karina di build tank itu nggak ada damage-nya sama sekali. Kalian salah besar kalau kalian mikir kayak gitu. Karena dari persentase 7 HP yang hilang ini men, itu aja udah ngebantu banget ngasih true damage-nya. Nah, bukan cuman itu. Pasifnya ini bakal ngasih pengurangan cooldown atau stack yang ada di bawah ini nih, kalau kukumpul 3. Lihat bonus pengurangan cooldown-nya. Ini tuh berlaku ke skill 1 sama 2-nya aja ya. Cooldown ultinya nggak akan bisa men dikasih pengurangan kayak gini. Oh iya, untuk cooldown-nya itu dikurangin 1,5 detik. Dan untuk skill 1, karena kan bakal bergerak ya nggak jelas kayak gini nih. Biar kata gerakan yang nggak jelas, ini tuh bisa ngeblokir basic attack yang datang ke Karina. Dan bakal naikin 45% movement speednya juga. Terus kalau pakai basic attack, Do itu bakal langsung nyosor gitu deh ke targetnya. Dan gitu doang sih kalau dari skill 1 ya Karina. Kalau dari skill kedua, malah lebih simpel lagi. Kan Doi cuma ngayunin pedangnya gitu ya, sama kayak si siapa? Fanny lah, kurang lebih kayak gitulah. Udah gitu doang dari skill 2 ya Karina. Dan ultimate. Jadi gini men, ultinya Doi yang baru itu kan ninggalin shadow tuh di belakang badannya musuh. Jadi kita bisa ngeblink ke belakang shadow-nya itu. Dan bakal ke-reset nih kalau target kalian tereliminasi. Terus simpelnya lagi, ya kalian tau lah ultinya Karina ini kan kalau ngekill bakal ke-reset ya cooldown-nya ultinya ya. Masih sama fungsinya sama yang lama. Cuman yang baru ini agak sedikit dikasih bling-bling gitulah. Nanti di belakang aku kasih penjelasan detailnya ya. Dan next, kita masuk ke tips jago main Karina. Yang pertama itu aku pengen ngebahas tentang bermain galak. Kenapa harus dan wajib banget bermain galak? Ya balik lagi, kita bicara soal snowball. Asli men, hero ini kalau udah lambat, udah blunder, udah salah langkah dari awal, mid sampai late game itu gak bakalan enak banget main Karina kalian mainin. Kalau nggak percaya ntar kalian buktiin aja lah sendiri ya. Karina ini kan bertipe magical tuh. Nah, di mana-mana hero magical di awal itu kan udah punya damage ya. Jadi harus benar-benar bisa kalian manfaatin banget ya hal-hal yang kayak gini. Selain tipe main galak, aku juga pengen sharing nih ke kalian tentang harus benar-benar bisa jadi player yang haus akan kill.
kalian harus benar-benar peka nih sama minimap. Lihat selalu nih situasinya. Mana musuh yang sekarat, mana musuh yang nyoba recall. Terus ada war di mana, ya kalian samperin gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh wajib banget kalian peka ya. Hero ini tuh udah dibekalin skill 1 loh yang bisa lari kencang, yang bisa ngebantu kalian untuk rotasi. Jadi harus kalian maksimalin. Ada war di mana ya kalian harus datang, men. Ada yang sekarat ya udah kalian last hit gitu loh. Gitu-gitu aja kok men Karina. Ingat ya, kalian harus peka sama war, musuh yang sekarat dan musuh yang pengen recall. Jadi enggak ada salahnya kalian untuk selalu ngecek atau ngegeser-geser layar ini ya men. Jadi kalian selalu bisa up to date gitu loh dengan apa yang terjadi di Land of Dawn. Harus selalu kalian cek ya situasi dan keberadaan mereka juga ya. Harus kalian peka gitu loh. Insting kalian harus jalan gitu ketika nih ada musuh yang mau recall tapi dia ada di bus. Kan kita enggak tahu nih bus mana ya. Disitulah insting kalian harus bekerja. Yang kedua itu aku pengen ngebahas tentang ultinya lagi. Kan tadi aku udah ngebahas sedikit ya tentang skillnya yang bisa ngeblink gitu. Sebenarnya ini gak banyak yang tahu loh. Dan aku juga ngelihat cara orang bermain tuh ya sama-sama aja gitu. Gak ada make yang kayak aku lakuin gini. Nah, fungsi dari shadow-nya itu sebenarnya kan bisa kalian manfaatin ketika kalian sekarat juga loh. Jadi bisa kalian pakai untuk ngegocek musuh gitu tuh bisa banget. Nah, gimana caranya? Jadi gini deh simpelnya. Tapi penggunaan skill ini itu harus benar-benar bijak ya. Tunggu, aku low-kan dulu HP-nya si Karina. Dan aku tap nih ultinya. Shadow-nya keluar kan. Dan aku dikejar sama Jilong nih. Aku dikejar kayak gini terus nih. Yap, balik lagi kan. Ya kurang lebih fungsinya itu sama kayak topinya Harley. Jadi dia bisa balik ke posisi yang awalnya itu men. Kalau Harley kan balik ke topinya, kalau dia ini balik ke shadow-nya itu. Tapi kalian perlu perhatikan juga ya durasi shadow-nya yang ada di ultimate ini. Kalau kelamaan ya selamat malam lah, kalian udah pasti ya tereliminasi. Dan kalian gak bakal bisa balik ke shadow-nya. Pokoknya kira-kira aja gitu timingnya. Jadi itulah poin yang perlu kalian pahami mendalam soal ultimate-nya si Karina. Dan yang ketiga itu aku pengen ngebahas tentang tips ketika war. Kalian pasti pernah lah ya masuk war asal-asal gitu pas make si Karina. Atau aku juga sering sih ngelihat orang-orang yang pakai Karina itu malah mereka yang open war gitu. Please stop lah men. Biar kata di build tank ya bukan berarti kalian bisa masuk dengan gagah perkasa. Enggak men. Karina ini hero-nya rentan banget sama CC. Dia gak bisa kena banyak CC men. Jadi ketika war aku saranin kalian harus bener-bener bisa lihat nih hero musuh tuh udah keluarin skillnya belum. Skill-skill yang mengganggu ya, entah itu stun atau slow. Kayaknya dari dua itu aja sih yang perlu kalian perhatikan. Syukur-syukur kalau kalian udah paham yang namanya power spike dari musuh-musuh kalian. Itu bakal jadi nilai plus banget. Tapi kalau belum paham sama yang namanya power spike ya bakal repot juga. Ntar juga seiring waktu kalian juga bakal paham kok hal-hal yang kayak gitu. Jadi Karina itu sebenarnya hero yang harus terus menyerang. Ya walaupun gak sesimpel itu juga sih. Ya seenggaknya kalian udah tau lah ya sekarang harus ngapain ketika kalian ada di war gitu. Jadi biar gak salah langkah. Ingat ya, jangan pernah nyelonong masuk ke dalam war. Masuk war itu pas di ujung-ujung aja. Dan ini tuh pengetahuan basic lah ya. Semua assassin juga pasti ngelakuin hal yang kayak gini kok. Dan ini nih yang kalian tunggu-tunggu. Tips paling penting ketika main Karina. Jadi gini men,